pusing sana pusing sini. Oh iya ke, oh, kamu orang kami terima lah. Ini jadi masalah. Mereka adalah saling tolong menolong, kasih kasih dan berkisah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Dah sebut tadi ya. Menzalimi seorang adalah menyalahgunakan kuasa kekuatan yang dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilannya pasti akan mengambil tindakan untuk membela yang lemah lagi teranaya. Oleh kerana itu doa orang yang kena zalim adalah mustajab dan terus yang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengarah kita bisa menzalimi seorang adalah menyalahgunakan kuasa dan kekuatan yang dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim. Zalim pada seorang pemimpin zalim pada rakyat. Suami zalim pada isteri. Bapa zalim pada anak-anak. Isteri zalim pada suami. Eh, jangan kita cakap isteri tak ada zalim pada suami. Ada juga. Tak cakap pergi tanya mahkamah jariah. Bukan suami yang zalim pada isteri, isteri pun zalim pada suami. Tak bagi lagi dihukul ni suami kan. Tak harap lagi. Pergi misalnya tingkap, pergi sembah-sembah, pergi masjid pun balik pada tarik lagi. Suami pergi buat depot polis mengaku di kasari dengan isteri lepas-lepas. Hei, isteri kasar pada kamu. Ya, jik, saya pergi. Pergi hospital cek betul berlaku penderaan. Tengok isteri dia, ya Allah, patutlah. Macam bintang dah berdiri badan dia sendiri. Kembang sasa. Si suami badan ku yang kering. Patutlah. Rupanya soalnya soal soalan mesti ada black belt taekwondo. Masa dekat EU dulu ada masuk kelab taekwondo dapat black belt. Suami macam dia berlasah basah-basah, semua suami dia kena belasah isteri. Kecil-kecil basah. Suami ni kena berasa oleh isteri dia. Jangan cakap tak ada. Tapi yang banyaknya suami berasa isteri yang tu yang banyak. Tapi ada juga isteri berasa suami. Jangan kata tak ada. Jadi menzalimi ni satu benda yang menyalahgunakan kuasa dan kekuatan yang Allah guna. Ini yang Nabi beringat kepada Sayyidina Mu'az. Jangan kamu zalim kepada rakyat di Yaman. Nanti mereka akan berdoa. Mereka akan ramai-ramai angkat tangan mendoakan kebinasaan kamu. Ingat, antara mereka dengan Allah itu tak ada apa-apa pun halangan. Tak hijab. Jaga lelong. Maka dari itu, doa orang yang kena zalim adalah mustajab dan pun saya diterima oleh Allah SWT. Namun, bila katakan keadaan itu akan diambil dan bagaimana kamu diterima dan ikut tindakan itu, maka terserah pada Allah SWT. Kalau tidak ada laksanakan di dunia ini, maka akan diselesaikan di akhirat nanti. Dan ini adalah salah satu daripada keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau di dunia ini si polan yang zalim itu terlepas daripada hukuman di dunia, jangan sangka terlepas ke akhirat. Taklah akan laksanakan di akhirat. Sebab itu dalam syariat Allah ada ini hukum, hudud dan kisos. Katalah seseorang, Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bilhaq. Allah SWT berfirman, jangan kamu bunuh. Jangan kamu orang-orang beriman membunuh jiwa yang diharamkan kepada kamu melainkan dengan hak, dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang dibenarkan oleh Allah SWT berlakunya pembunuhan. Contoh, pembunuhan kisos balas. Membunuh sebab mempertahankan diri. Kalau perempuan nak kena rokok, takkan dia nak biar orang je. Dia kena pertahankan diri. Dalam mempertahankan diri, dia tercucuk pun. Orang tu mati orang. Jadi macam mana? Memanglah dia akan naik mahkamah 302 kan kesisaan.
sebab dia membunuh. Tapi apa sebab dia membunuh? Kita kaji. Kalau dia berjaya membuktikan dia membunuh kerana mempertahankan diri dari menjadi mangsa rogol, takkan dia kena dia kosong dua juga. Mati mana tu? Mungkin hukuman lain. Mungkin-mungkin dilepaskan dari hukuman. Takkan dia, pasal dia mempertahankan diri dalam undang-undang Islam ada tajuk yang ini dinamakan ad-difa' asy-syar'i. Membunuh, mempertahankan diri yang dibenarkan dalam syarak. Datang ke bawah, tiba-tiba dah halau, kita pun tangan, ada bawa pisau, cucuk pun ke bawah tu, terburai habis, mati ke bawah tu. Tiba-tiba, tuan bunyi datang melancut. Hak dia, dia kata ke bawah dia mati, dibunuh oleh kita. Kita beritahu lah, kalau saya tak bunuh ke bawah dia kata, saya yang mati lah. Salah tuan sebab tuan tak jatuh ke bawah tuan, biarkan bebas perkiraan. Dia masuk bercerbuh kebun getah saya. Saya tengah menurik. Tanduknya saya. Saya pun lagi, saya pegang seterusnya. Saya ikam buat dia, mati ke bawah ke situ. Musuh saya sempat, ada bawa pisau saya sempat sembelih sebelum dia mati. Jadi tuan tak yang untung. Tuan boleh makan daging, saya boleh makan daging ni. Tuan tak rugi apa. Yang itu dibenarkan dalam syarak kerana mempertahankan diri. Tapi kalau dia membunuh bukan kerana alasan itu, dia membunuh dengan sengaja, maka dia kalau sampai kesalahan, dia dikenakan hukuman kesos, bunuh balas. Bunuh balas. Itu pun dirujuk kepada keluarga si mati. Apa hukuman yang layak? Apa hukuman yang layak kepada dia? Antara tiga, pilih salah satu. Nak dibunuh ke ataupun nak apa nama ni, nak ganti rugi ke ataupun diampunkan saja. Kesimpulan ni terserah kepada keluarga si si mati ni. Hakim cuma jatuh hukum saja. Hakim tak boleh lagi jatuh hukum kata sambil, tapi tak boleh kata dia ni mesti saya putuskan, saya tetapkan dia dihukum mati. Tak, hati bukan cakap. Sekarang ni hukuman ada tiga sini. Keluarga si mati boleh pilih. Nak hukuman mati ke, nak denda 100 ekor unta ke, ataupun diampunkan saja. Pilih satu antara tiga. Itu hakim kita tanya. Tapi sabit dah kesalahan. Hukum dia itulah keindahan undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak zalim pada siapa-siapa. Tak zalim pada siapa pun. Jadi kalau tak laksana hukum Allah di dunia ni, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan hukum pula di padang mahsyar. Tu lebih berat kan. Baik. Di padang mahsyar Allah Ta'ala tu maha adil. Tak ada siapa pun yang terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang pun tak terlepas. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan dia Al-Maqdisi, ada riwayat tambahan daripada hadis yang telah sebutkan tadi yang mafhumnya jauhi doa orang yang kena zalim walaupun ia adalah seorang kafir kerana doanya tidak terbimbing. Sila rujuk kitab Tuhfatul Ahwas juzuk 6 nusak 155. Walaupun orang kafir pun dia berdoa. Oh my God. Contoh orang kafir dia berdoa kepada Tuhan dia. Walaupun kafir pun berdoa. Oh taklah, kabulkan doa si kafir. Sebab keadilan tu bukan pada orang Islam saja, orang tak Islam pun sekali. Kezaliman itu bukan saja, jangan kita kata oh orang Islam halal, haram kezaliman. Tapi untuk orang tak Islam halal. Tak boleh. Keadilan mesti untuk semua. Kezaliman haram untuk semua. Walaupun